Okey, baik. Assalamualaikum. Seperti biasa, hari Ahad saya akan buat perkongsian untuk klinik digital making dan hari ini saya nak berkongsi tentang bagaimana untuk pasang robot auto DIY. Okey, robot. So, siapa yang tak tahu apa itu auto DIY, boleh saja search dan pergi dekat website dia autodiy.com. So ini dia macam dia buat satu robot robot yang simple dia lebih ke arah humanoid. Yang paling basic ada dua kaki, okey, dua kaki dan ada empat sendi lah, kita panggil empat sendi. Dan pergerakan dia memang agak terhad tapi sesuailah untuk kita cuba bina sendiri. Dan kalau tak silap saya, dia untuk design yang basic ni dia memang open, dia share dia punya files. Okay, so jap, saya cari dekat sini kot. Ini bukan. Start designing. Okay. Ni. Dekat sini dia ada share, dia ada share file 3D. So boleh download. Saya dah download dan saya open guna Fusion 360. Okay. So siapa yang nak edit existing punya files, tak ada masalah. Okay. Dan dia sebab dia open, boleh nampak ada banyak version, macam-macam jenis auto DIY ni. Yang ni dah ada letak tangan. Okay. Ada macam bentuk lah. Boleh tengok dekat sini. And then yang biasa punya kaki. Kemudian dia ada ubah gunakan wheel ataupun tayar. Okay, memang ada banyak. Macam-macam rupa. Minion pun ada. Okay, ada banyak. Yang ni kalau tak silap dia gunakan microbit sebab dia punya depan tu ada LED matrix dan juga ada button. Okay. Lagi yang ni macam ni kayu. Okay, ini dalam bentuk kayu. Kalau siapa yang ada laser yang boleh potong punya boleh gunakan. Okay, ada banyak lagi lah, boleh explore dekat sini. Apa yang saya plan, saya nak buat auto DIY juga, cuma saya nak guna Maker Nano RP2040. Okey, Maker Nano RP2040. Apa lagi? By default yang tadi, yang robot yang basic tadi, yang mana? Yang paling asas sekali, yang ini dia gunakan, boleh nampak sini gambar Arduino Nano. Arduino Nano yang inilah. Arduino Nano yang ini. So kalau macam nak buat sendiri pun memang tak ada masalah. Dia ada share file STL dia dekat Thingiverse, even file yang kita boleh edit, kita nak edit guna Fusion 360 pun boleh. Tapi kalau nak senang terus print jelah. Okey, boleh print, ada 3D printer boleh print. Dan gunakan setup yang dia bagi. Setup dia pun simple je. Perlukan Arduino Nano. Ini apa? Dia punya shield. And then ada 4 servo. 4 servo yang mini. Kemudian ada ultrasonic sensor. Itu je. And then boleh terus pasang. Dan even dia punya firmware pun dia ada bagi. Dia ada bagi sekali. So boleh cuba. Cuma sebab saya nak program guna circuit Python. So sebab tu saya gunakan Maker Nano RP2040 ni. Nah, cuma masalahnya bila saya pasang, jap kita tunjuk yang Arduino Nano dulu. Yang warna biru ni yang design asal lah, saya terus print je. Okey, yang kat bahagian sini. Ini ada 4 untuk ikat skru, 4 lubang, okey. So saya boleh masukkan macam ni. Okay. Memang just nice lah kalau kita terus guna yang standard apa yang dia recommend. Boleh nampak dia punya tempat USB pun cantik-cantik je keluar. Okay. So boleh, kita boleh terus program dekat sini and then ikat skru dan boleh pasang sensor ultrasonic.
Eh, kenapa ni lain? Okey, tak apalah. Eh, ni version 1.0. Okey, tak apa. Kemudian bila saya nak ganti dengan tukar dengan Maker Nano RP2040, so kita boleh tengok dekat sini. Kalau kita letak pin to pin punya side by side macam ni, Maker Nano RP2040 ni lagi panjang. Okey, boleh nampak lagi panjang. Jadi bila saya pasang macam ni, saya tak boleh nak masukkan. Dia tersangkut lah sebab dia panjang. Okey, dia tersangkut dekat sini. So memang tak boleh nak paksa lah. Kalau paksa takut rosak dia punya casing ni. Okey, okey. Ataupun kalau kita nak try yang lagi satu, yang ni Maker Nano yang guna 80 mega punya. Kalau saya gunakan Maker Nano, yang ni pun agak susah nak masukkan sebenarnya. Ketat sikit lah. Okay, ataupun kalau saya cuba masukkan board merah ni dulu. Macam ni. Boleh, tapi dia punya USB tu agak ke dalam kalau guna Maker Nano. So kalau contoh saya gunakan standard cable USB ni macam ni, saya nak pasang, dia tak masuk betul lah, tak masuk habis. So masih mungkin kena edit sikit lah kalau masih nak guna Maker Nano yang biasa. So sekejap, kita tengok dulu. Selamat pagi, Husin. Ni Husin setiap hari Selasa dia ada buat perkongsian berkenaan dengan Arduino. So boleh join. Okay, so disebabkan dia ada bagi file, dia ada bagi files yang kita boleh edit. Yang tadi saya ada bagi tahu tadi, mana start designing kot. Okay, and then kita boleh download lah dia punya files. So kita boleh edit. Ini yang saya buka dekat Fusion 360. So bila saya import ke sini, dia automatic bagi sekali yang ni dah siap pasang semualah. Okey, dah siap pasang semua. And then dia siap bagi komponen-komponen dalam dia macam ni, bateri, okey, bateri, lepas tu ada ni Arduino Nano, and then ni board dia. Sebab dia nakkan dimension tu, buzzer, lagi apa. Adalah beberapa lagi komponen dalam ni. So kalau kita tengok, kalau saya, kita sorokkan body. Okay. Kalau saya hilangkan dia punya head dia, so kita boleh nampak komponen-komponen dalam dia. Macam mana cara orientation dia, dia pasangkan tu. So kalau body hilangkan, okey, ini komponen-komponen dalam dia, and then ada servo, ini button, okey, ada button, and then ada buzzer sebelah sini, and then servo, asal servo sebelah warna hitam, sebelah warna biru, sekejap, leak, okey, leak, okey, ini servo, and then bawah sekali, fit, macam ni. So kita boleh print lah bahagian ni. Cuma yang tadi sebabkan dia tak muat, so saya terpaksa edit sedikit lah. Saya besarkan bahagian sini sebab Arduino Nano, Maker Nano RP2040 tu dia panjang kan tadi. So memang saya akan keluarkan lah bahagian depan dia tu, memang keluar habis. So saya dah ukur agak-agak lah. Berapa yang ni dimension saya buat. Kita tengok. Ini lebar dia 23 mm. Kemudian tinggi, ataupun tebal 9 ataupun 10. Kalau tak silap saya, masa yang saya first print tu, saya set 10. Tapi sebabkan bila saya dah pasang, saya tengok ada gap. So saya try rapatkan sikit lah, baru dia just nice fit saja dekat board tu. Okay, so bila dah edit,
baru kita boleh print. So mungkin saya boleh tunjuk sikit macam mana kita nak edit design yang dah siap ni. Okay. Ini memang mencabar sikit lah. Siapa yang dah biasa guna Fusion 360, sometimes kita boleh agak-agak lah dekat mana part yang kita boleh edit. Okay, sebab salah satu yang saya suka dekat Fusion ni, dia menggunakan konsep, dia ada history yang bawah ni. Nampak ni ada banyak. So ini adalah history sepanjang kita buat design ataupun modeling tu. And then kalau kita nak terus jump pada bahagian sini, kita boleh terus jump, tak ada masalah. Cuma dia akan susah ataupun mencabar bila dia dia ada berkait daripada sini, and then contoh dia ada buat sambungan-sambungan lagi dekat bahagian sini juga. So itu yang akan jadi susah lah, sebab dia berkait. Kalau kita ubah part tu, dia akan effect dia punya rantaian dia tu. Tapi nasib baik yang kat sini dia memang settle habis-habis sini je. Okay, dia ada buat peta and then dia terus remove bahagian sini untuk jadikan dia ada ruang ataupun lubang. So kalau dekat sini, selalunya saya akan pergi dekat ini kan bahagian head kan. So saya akan pergi dekat head, ini head dia. And then kita tengok dekat sketch. Okay, kita boleh enablekan mata ni, mata sketch. And then bernampak tak ada, ada yang ni sebab saya dah edit lah. Tapi yang asalnya pun yang contoh macam macam yang lubang ni, bulatan ni. Okay, kalau saya klik, kalau saya klik, dia akan sekejap, dia akan highlight dekat mana dia ada highlight sepatutnya, sekejap ke tak tekan, sekejap saya hidekan body dulu. Ini ada tak? Sekejap sebab saya masa tu saya ataupun sketch USB ni, nampak ni, bila saya sebab bawa sketch ada banyak lagi. Okay, ada banyak lagi. So saya boleh spesifik dekat bahagian USB. Okay, dekat sini. So bila saya klik sini, dia ada highlight satu dia punya history lah dekat sini. Okay, so ini adalah sketch dia. Sketch dia. So dekat sini saya boleh terus edit lah. Okay, yang ni sebab saya dah edit, saya dah besarkan. Asalnya dia petak kecil, yang ni saya dah besarkan lah. Okay, so boleh terus double click dekat sini. Contohnya saya double click, saya terus pergi dekat bahagian sketch ni. So saya boleh edit lah dia punya dimension semua tu. Tapi masa nak edit tu kena hati-hatilah, kena tengok sebab dia macam mana dia, macam saya katakan tadi lah, dia ada berkait tu. Kalau kalau dia mengganggu pada dimension yang lain, so kena hati-hati, kena double check balik. Okay, so tu sebab saya tak nak edit banyak-banyak. Nanti pening kepala sebab dia takut dia ada berkait-kait . So saya just besarkan saja dekat bahagian ni dan okey, selesai. So finish sketch dan saya tengok macam okey. So kita boleh print lah, kita try print. Okey. So hasilnya ini dia. Ini dia hasil. So dekat sebelah sini kalau kita bandingkan dengan yang asal, asal macam ni. Ini yang original punya. Yang ni yang saya dah edit, saya besarkan. Okey. Saya pun baru perasan dekat sini dia version 1.2, yang ni version 1.1. So mungkin saya ada download yang latest kot, saya dah lupa dah. So ada sedikit perbezaan lah. 1.2 dengan 1.1 tu dekat bahagian ultrasonic sensor ni, dia ada macam, saya tak pasti ni dia apa tujuannya. Dia macam nak kasi sensor tu terdongak sikit ke apa ke, saya tak pastilah. Tapi sikit sajalah, minor saja. Okey, so bila saya dah ada ruang ni, barulah saya boleh pasang saya punya Maker Nano. Mari kita pasang. So dia akan terkeluarlah macam ni. Okey. Dia akan terkeluar. And then tak kisahlah, keluar sikit je. And then saya boleh terus program nanti.
dan kita boleh ikat skru. Skru saya gunakan yang ini. Ini 3 mm dia punya diameter dan dia punya tinggi ni 5 mm kalau tak silap. Pendek saja. Okey. Tak boleh dalam sangat, nanti takut dia akan pecah dekat bahagian hole tu untuk mounting hole. Okey, so dah selesai bahagian editing dia punya part ni. Sekarang kita pergi pada barang-barang yang perlu. Macam tadi saya ada katakan, saya gunakan Maker Nano RP2040. Kemudian perlu ada yang Nano Shield tadi. Yang ini. Yang merah ni. Okay. Nano Shield. Lagi. Dan juga servo. Servo perlukan 4. Perlukan 4. Saya gunakan yang ni lah. Saya nak try juga. Boleh tak dia fit? Sepatutnya okey lah. Tak ada masalah. Lagi apa? Lagi macam ada button tu nanti dululah. Ada button. Dia ada buzzer juga, tapi sebabkan Maker Nano dah siap dengan buzzer, so tak perlulah. Tak perlu nak tambah buzzer. Lagi apa? Sensor. Ultrasonic sensor. So untuk ultrasonic sensor, kita boleh gunakan yang ini. Sensor ultrasonic. Gunakan yang inilah. 3V sampai 5.5V. Okay, sebab kita gunakan Maker Nano RP2040. Yang tu adalah 3.3V. Saya recommend gunakan yang ni lah. Okay. Dimension dia sama saja. Sama saja dengan yang ini. Yang ni lagi common lah. Kebanyakannya Arduino project guna yang ni. Tapi sebabkan kita guna 3.3V, saya prefer yang ni. Okay, lagi sebelum tu... siapa yang follow tutorial Cytron, sebelum ni pun kita dah pernah share juga macam mana nak buat auto DIY ni daripada Puan Suat. Yang ni guna Maker Pi RP2040. Sama juga dia edit, dia terpaksa besarkan robot ni sebab Maker Pi RP2040 tu dia besar sikit. Okay, contohnya saya tunjuk yang ni. Sekejap ni. Dia besar. So kalau kita tengok, banyak jugalah. Sebab dia besar, dua-dua side pun dia besar. Okay. So memang kena besarkan. Memang tak muat lah ni. Nak masuk memang tak muat. So sama juga dia edit guna Fusion 360. Dan kasih boleh fit lah. Tapi saya rasa yang ni lagi banyak. Lagi banyak kerja nak edit tu. Sebab dia punya mounting hole semua. Lari . Okey, dan kalau nak cuba yang ini, dia ada share juga file STL. Ini kot. Ni. Ada link dekat tutorial ni. Okey, download STL file, boleh download dan cubalah. Kita tengok macam mana. Okey, tak ada mounting hole. So mungkin just slot masuk sajalah ataupun dekat bawah. Dekat bahagian lagi satu. Tak ada ni. Ini bukan. Ini bahagian servo lah. Servo ke bawah. Kaki dia. So, dia tak ada buat mounting hole. Mungkin dia terus double tape ke apa ke. Tak ada masalah lah. Boleh juga. Okay. So, sekarang masa untuk pasang. Pasang auto DIY ni. Macam mana kita nak pasang. So, saya dah print semua ni. Dah lama sebenarnya saya print. Memang nak cuba buat jugalah. Lepas saya tengok dia buat. Saya dah print lama yang ni lah warna asal ni. Dah lama print. And then sebabkan saya nak program guna circuit Python, saya tak muat. Tu salah satu sebab tangguh. Sampailah saya berjaya edit. Sebenarnya sebelum ni nak try edit dah. Tapi tak berjaya. Sebab saya pun pening mana nak edit. So hold dulu. Sampai... sampai dah try berkali-kali. Okay, baru dapat cara dia. Okay, so dapatkan besar ni pun dah cukup lah. Cukup. So saya akan gantikan ni. So sekarang kita akan pasang. Tapi sebabkan dia melibatkan servo ni, dia tricky sikit tau nak pasang kaki dia semua ni. Sebab servo kita tahu dia pergerakan dia kosong sampai 180. So masa nak pasang tu, kita kena pastikan initial position dia ataupun default position dia dekat mana.
Dekat mana angle tu? Tu yang penting bila kita nak pasang servo dan melibatkan movement lah, robotik punya movement. So cara dia, anda boleh search saja. Yang ni saya search assemble auto DIY, dan result yang pertama adalah daripada hackaday.io. So dekat sini dia ada tunjuk step by step. So at least dapat idea lah macam mana untuk pasang. Mungkin taklah, kalau dia tak sebiji sama dengan apa yang kita print, at least kita dapat idea macam mana untuk pasang tu. So ni dia ada bagi tahu apa yang perlu digunakan. Kalau kita tengokkan servo yang dia guna adalah SG90 ada tak? Kita search SG90, ada juga SG90. Yang saya guna adalah TS90. Ini SG90. Oh, okey. Yang ini beza dia voltage dia. Operating voltage ni 4.8 sampai 5, so dia menghampiri ke 5 volt. Untuk yang saya guna ni, betul tak? TS90. TS90 ni dia 3 volt sampai 6 volt. So range dia lebih besar lah. Lebih besar. So tak kisah, boleh saja nak guna yang ni pun boleh, tak ada masalah. Tak, cuma saya tak pasti sebab dia punya signal tu dia boleh support tak. Okey, nanti apa-apa saya update lah. Alright. So kita teruskan. Kita tengok bahagian part dia semua. Boleh kata simple lah, straight to the point saja. Okey. Kita tengok yang ni dia tunjuk dia print. Step 4. Ni. Besarkan sikit. Okay, kita akan mulakan yang ni dulu. Okay, masuk macam ni. Besar sangat habis tulisan tepi ni rapat . Kecilkan sikit lah. Put the micro servo inside fit. Push inside. Okay, it's very important to check that servo able to rotate at least 90 degrees to each side. Okay, ni dia punya hint dia lah. So, bila kita pasang tu, pastikan dia boleh rotate sebelah sini 90, sebelah sini pun 90. Kalau kita punya knob tu tak center, dia mungkin sebelah tu terlebih, sebelah tu terkurang. So, kena pastikan masa kita pasang masuk ni, kena knob tu dekat center lah. So, dia boleh rotate 90 kiri, 90 kanan. So kita cuba, mari kita cuba. Sekejap, double check. Oh, saya punya yang ni mungkin lama punya dokumen, sebab yang saya print ni dia ada lain sikit. Tak apa. Tapi konsepnya masih sama. Jom kita tengok. Yang saya print ni dia ada tempat untuk kita letak apa ni panggil dekat horn tu . Kalau yang ditunjuk tadi dekat dokumen dia terus print kan, so mungkin kalau kita print dia tak betul-betul grip dekat horn servo tu. So kita boleh cuba kita letakkan dulu. Patutnya dia akan gunakan yang ini. Okey, sebab bentuknya sama. Boleh tak kalau masukkan? Ketat sikit. Kalau ketat kita kena kikir-kikir sikit ni. Sekejap. Yeah.
dekat sikit. Layar boleh tak? Paksa. Ni kalau masa assemble terpatah, habis lah. Kena print lagi. Tak boleh paksa sangat. Sikit-sikit. Saya try clearkan sikit kat bahagian dalam ni. Boleh tak masuk? Come on. Maaf lah ya. Tunggu sekejap. Banyak juga ni kena. Rasa macam sikit je ni tapi tak boleh masuk. Sebab mungkin dia perlukan betul-betul fit eh. Kalau tak dia longgar nanti. Bagian tepi. Okey, ke dalam sikit. Cuba kaki lagi sebelah. Sama juga. Oh, ni macam okey sikit. Okey ke? Sama juga. Kena kerjakan sikit. Okay, alright. So kalau dapat pasang dia memang just nice. Try lagi satu. Okay, memang cantik je lah. Fit-fit saja. Okay, so sekarang kita keluarkan servo. Kenapa servo ni kecil? Ke saya print yang salah? Ha? Ke memang saiz ni? Kalau tengok yang ni. Oh, betul lah dia memang ada space. Ah, betul-betul. Sebaik. Ingat dah salah tadi.
Ah, sebab ada ruang dekat sini untuk kaki atas dia, part atas dia tu. Sedapkan hati lah, harap-harap betul lah tu. Fluid assemble. So, kalau saya try pasang. Dia kena macam ni. Oh lama sebabkan. Okay, saya dah ada masalah baru. Dia sebab tadi dah paksa masuk, dia macam dah ter penyek sikit, dia dah terhempit, jadi dia dah tak bulat nak masukkan sini. Oh, just nice saja. Okay. Okay, sini 90 boleh, belakang. Lebih ni. Dia tertarik pula dengan ni. So, baik saya try buat sendiri dulu. Kasih dia center. Kita boleh agak-agak. Lagi sekali dah verify. Okay. Masuk sini saya nak check. Kalau ni paling hujung. Macam tu. Okay. Okey, boleh lah. Rasa lebih kurang macam tadi juga. Okey. Okey, boleh lah. Di sini. Alright. Okey, so sebelah lagi. Center. Okay. Eh, ini dia terbalik sini yang. Okay. Sama juga dia ketat eh. Cari. Ini sepatutnya okey tapi yang ni sampai langgar ni sikit. Kau belakang tak apa. Boleh tak masuk macam ni? Macam lagi senang. Okay. So, dah siap dua kaki. Next. Next. Okay, sama juga. Oh, ni dia suruh screw eh, depan dia. Nak screw ke? Nak screw.
Ada skru ni. Boleh lah. Skru siap-siap. Skru kecil ni. Skru comel. Ada screwdriver yang kecil. Okay. Lagi satu. Eh, lupa tunjuk. Tapi dia macam dia angle dia agak ke bawah sikit, dia macam ke sini, tarik sini. Tak apalah. Next, next. Okay. Step 3. Okay, yang ni menggunakan lagi dua motor servo. Top pilu. Oh, ini kena ikat. Okey, jom kita cuba. Yang ni sama juga. Yang ni kena, oh tapi tak apa, kita boleh ikat dulu. And then baru adjust dia punya default position tu. Servo punya default position. Lagi dua servo. So dekat sini boleh nampak ni dia punya ruang untuk kita keluarkan dia punya ni, knob dia. Knob ke horn, horn, knob. Okay, oh just nice saja. Fit. Oh ni ketat sikit. Cik baik tak pecah. Okay, fit cantik saja. Sekarang kita screw. Screw yang ni untuk body dia. So kita guna screw yang panjang. Screw yang panjang sikit. Mana? Ha, dua tu. So ni kita simpan. Macam panjang skru ni. Okey, baik. Sebaiklah tak sampai tembus eh. Okey, satu. Okay. Oops. Okay, lagi sebelah.
Dia kecil sangat pula. Dia asyik loose. Okay. Ha, siap. Dua servo dekat sini. And then seterusnya pasang. Okay. Untuk part ni pula. Ni sama juga eh. Dia kena fix. Okay. Ah, yang ni dia terus sambung kan. Kalau tengok pada part yang saya print ni, kita sama juga kita perlukan. Dia ada, nampak tu ada tempat untuk yang ni eh, yang macam bentuk T ni. So kena sumbatkan benda tu. Macam mana sumbat ni? Lepas ke? Oh, mungkin yang lagi satu. Ataupun kena potong. Kena potong lah. Sebab yang atas ni, kalau tak silap saya ni untuk laluan wire. Kalau saya tak potong, susah pula dia nak keluar. Sebab ni kan dekat tengah kan sini. Dan akan ada kaki yang tadi di bawah ni. So laluan wire yang ni. Sekejap, saya kena confirmkan dulu. Kang tiba-tiba dah potong, lain pula ceritanya. Tapi kalau tak potong memang tak muat ni. Kalau guna yang ni saja, dia tak berapa kuat lah kot. Ni pun macam kena besarkan sikit lubang dia. Boleh jugalah pakai ni. Kalau tak nak potong. Masalahnya ni tak muat ni. Kena paksa ke? Oh boleh. Paksa. Ush. Memang fit betul ni. Okay. Saya nak potong. Potong lah. So agak-agak dekat tiga, lubang ketiga. So yang ni jadi dua eh, satu panjang satu pendek. Sekejap, kena verify juga ni. Kena yang potong yang panjang, bukan yang pendek. Ni ada yang bawah sini ada enam lubang, atas ada tujuh. So mungkin kena potong yang tujuh lah kot. Potong dekat tiga atau dua? Potong tiga dulu. Kang tersalah. Okey. Mari kita cuba. Banyak lebih ni. Potong dia. Potong dekat dua lah. Okay, nice. So tekan sikit. Oh, lemak ni macam besar. Dia tersangkut dekat atas ni.
So. Kecilkan sikit. Tak tahu apa jadi ni. Tak apa, kita buat je. Ini baru makers. Okey. Ada lagi sikit. Sangkut. Okey, hati-hati eh pakai pisau. Okey. Macam okey sikit dah. Terpaksa sikit. Masih ada. Ada yang tersangkut. Ke bawah ni pula sangkut. Masih dekat atas ni lah sangkut. Ini dah macam jadi craft pula eh. Boleh ni sikit je lagi. Okey. Barulah dapat masuk. Memang fit. Bagus macam ni. So kena ikat skru pula satu kat sini. Alamak, skru tu macam ada lari sikit lah. Skru ada lari sikit. So skru ni nak pakai skru apa? Adakah? Tak ada. Dia terus ikat dekat robot. Salah satu cara mungkin kita boleh guna gam yang apa jenis cepat melekat tu kan. Yang kuat melekat dan cepat melekat tu. Terus kita sebatikan lah benda ni dengan body dia. Sebab kalau tunjuk dekat manual tu dia tak ada buat macam ni, dia macam dia terus print kan. So mungkin sebelum ni dia punya bila kita 3D print dia punya dekat bahagian sini tak begitu cantik lah, tak smooth. Tu yang dia suruh guna yang ni. Okay, tak apa, saya akan buat lagi satu. Dah tahu cara dia. Hari ni memang saya fokus untuk pasang saja sebab saya tahu memang akan sedikit mencabarlah untuk nak pasang benda ni. So ini dua potong. Okey. Kemudian potong sikit lagi sebelah sini dan kita kena buang lagi sikit-sikit pakai pisau. Okey. Hati-hati.
hati-hati masa gunakan pisau. Saya dulu kerja apa, pernah kerja operator bahagian plastik molding. Nah, kerjanya macam ni lah lebih kurang. Tacap-tacap. Okey, dia punya output tu kan nak kasi cantik lah. Okey, cantik. Nah, dah tahu teknik. Nah, senang je, dah terus pasang. Alright. So, dah siap dua. Try. Okey, so dah siap dua ni. Seterusnya. Ikat skru. Ha, yang ni pun sama. Pastikan dia boleh rotate 90 degree kiri kanan. Ha, ini yang bahaya ni sebab nanti saya nak pasang takut dia tertolak balik. So bila saya pasang, saya kena tahan dulu macam ni. Sekejap. Mana position dia tadi? Mana depan belakang? Ini menghala ke belakang. Okey, dia punya bentuk servo ni, okey, ini ada tanda ni, dia berlawanan. Okey, mari kita cuba. Ini ke sana, ini kena ke sini. Ha. Kena berlawanan macam ni. Dan saya cuba pasangkan dulu. Satu. Okay. Pastikan dia boleh rotate 90 darjah setiap side. Okay. Ha, ni macam okey. So macam ni. And then sebelah lagi. Okay, pastikan samalah dia punya arah tu. Okay, dia punya ni. Bahagian ni kena sama. Okay, okay lah ni, just nice. Boleh rotate 90 kedua-dua side. Sekarang kita pasang skru. Ikat skru siap-siap. Skru comel. Ada lagi satu skru. Ha, ni. Okay, lagi satu. Okay. So sekarang ni, yang bahagian plastik ni dengan part ni dengan dia punya horn servo ni, yang warna putih ni. Yang ni dia tak ada attach apa-apa, sekadar dia snap fit saja. So kalau nak kuat, bila letak gam, sebab tadi dia ada lubang skru, kita boleh ikat skru, tapi saya tak pasti skru apa yang sesuai. Sebab skru kalau ikat yang body tu macam ni, agak panjang sebenarnya. Boleh jugalah kalau tak ada pilihan kan. Saya plan, saya just nak letak gam yang macam gam yang cepat cepat kering tu. Okay, letaklah dekat sini, kasih dia melekat. Okay.
Next. Okay. Feed, fix food to legs. Time ni kena masukkan. Okay, masuk macam ni dan screw. Screw dekat mana ni? Screw dekat bahagian atas. Ni ke? Okay, ni. Yang ini confirm dekat bahagian ni, dekat dia punya tempat rotate, dia punya shaft dia tu. Masuk macam ni, tapi tak ada pun. Nak screw. Oh, screw kat sini. Tuah. Fuh. Alamak. Oh, ni memang kena buka sikit ni kaki ni. Oh, ni risau eh. Buka ni kalau patah. Sebab ni nak kena masuk eh. Ini dia punya point ni kena masuk dekat sini. Lubang ni. Belakang dia tu nampak. Servo ni dia makin sengit lah pula. Macam mana rasa tegak? Kita cubalah. Kalau patah, kita print lagi. Okay. Sebaik. Dapat. Masuk. And then kita akan screw dekat sini. Oh, nak screw ni mencabar juga ni. Lepas ke ni screwdriver? Wah, ngam-ngam paksa. Okay, baik. Lepas. So, just perlukan satu screw saja. Payah juga ni. Aduh. Mungkin perlukan plier atau tweezer. Saya nak guna tweezer. Boleh tak? Agak mencabar. Okay, masuk sini. Ya. Yeah. Okay. So, saya akan ikat macam ini. Oh. Memang betul mencabar. Oh, tapi lepas bila saya dah ikat ni, dia automatik dia. Dia. Wire masuk mana? Okey, situ. Dia apa? Dia tegak lah. Tadi kan saya kata dia punya servo macam sengit sikit kan. So, ini dah boleh. Kanan. Ini tempat pusingan dia tu ada sedikit geseran lah. Ada terasa sikit. So mungkin tak pasti dia mampu ke tak pusingkan benda ni. Kalau tak mungkin kena licinkan lagi ni belakang ni. Okay, sebelah lagi, sebelah lagi. Sikit lagi. Kita settlekan pasang servo je kalau tak habis. Okay. Ni sini. Sama juga eh, dia punya bahagian ni dekat bahagian shaft tu. And then kena buka belakang dia sikit. Oish, bismillah. Oh, okey, cantik. Okey. And then kita kena ikat pula sebelah sini. Screw. Test dulu boleh masuk tak screwdriver. Okey. Sebelah sini pula. Lagi satu skru. Syok juga eh. Dia dapat satu experience pasang robot ni.
Sebab nak buat humanoid robot memang susah sebenarnya. Oh, ni kena masuk dalam ni sepatutnya ni. Alamak, wire ni. Ah, kena masuk dalam. Oh, oh, oh. So mungkin kena buka balik sebelah sana untuk okay. Masukkan wire dulu. Mungkin tadi dah ada tunjuk, saya tak perasan kot. Kalau tak nanti lagi bagi payah ni. Okay. Laluan dia. Okey. Ah, masukkan dulu ni. Pastikan wire tak berpusing-pusing, cantikkan dulu wire. Okey. Berapa nak jual ni? Dah pun nak pasang. Siapa berminat nak beli? Okey. Oi, kena buka ni balik. Ah, okey. Alright. Oh, ada halangan wire pula kali ni. Okey, so masa kita nak screw ada. Tapi kita boleh tolak ke tepi lah. Okey. Mari kita pasang screw. Syok lah. Syok sendiri. Aduh. Okey. So, sebelah sana saya kena buka balik. Sebab dia punya wire tadi. Okey. So, boleh check balik. Pastikan dia boleh gerak 90 darjah kiri dan kanan. Ini bersama. Okey, sebelah sini. Alamak, saya kena buka balik. Sebab wire ni saya lupa nak masukkan. Ke lepas ke? Susah. Sangat sempit ni. Sekejap, saya cuba. Boleh tak kalau di sini keluarkan? Ha, macam... Boleh lah, tapi susah juga. At least kita kena cuba tak? Okay, masuk sini. Ada yang kena masuk celah tu. Masuk sini. Oh, ni boleh ke lepas ni? Boleh. Tapi memang sempit. Boleh. Tapi saya prefer buat macam yang terus masuk wire siap-siap eh. Ini kalau tak ada alat susah juga. Okey. Ini lebih pada nak betulkan wire lah. Kasih dia satu laluan. Takpelah, ni nanti saya boleh betulkan. So, kiri kanan. Okay, so semua wire empat-empat dah sebelah atas. Yang lain saya just terus boleh pasang dia punya. Yang ni dah tak, pada saya dah tak susah sangat lah. Okay, semua dah kat bahagian atas. Kat servo ni je yang susah. Sebab kita nak kena ada default position. Dan laluan wire tu. Wah, memang hari ni agak
agak stress stress tapi belajar benda baru lah. Okay, so seronok, agak seronok. Sebab ada juga yang tanya saya mana nak beli robot auto DIY ni. Tak ada jual setakat ni, dia lebih pada dia suruh kita buat sendirilah robot ni. Itu sebab dia share file semua untuk kita print dan cuba pasang. Okey, jadi sampai sini dahulu, dah pukul 12 dah. Okey. Saya nak kena bernafas sekejap. Okey, terima kasih semua yang join. Bye-bye. Hari ini mencabar sikit lah.